Pemirsa, saat ini saya Hans Edward sedang berada di kawasan Jalan Mayor Oki, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, yang juga merupakan, selain diabadikan menjadi nama jalan, ternyata merupakan salah satu pahlawan nasional yang ada di wilayah Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, mungkin masih penasaran, kita lihat yuk biodatanya Mayor Oking seperti apa. Nah, dan Raden Oking Jaya Atmaja lahir pada tanggal 6 Oktober 1918 di Kampung Tuhaluhut, sekarang Desa Lewi Karet. Mayor Oking mulai dikenal pada saat beliau menjabat sebagai komandan kop pasukan Siliwangi beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika pasukan Inggris masuk menyerang Sukabumi melalui Pelabuhan Ratu, dengan giginya pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Mayor Oking dapat menghalau pasukan Inggris sehingga tidak dapat masuk ke Sukabumi. Dia juga mengikuti Long March Siliwangi adalah peristiwa pindahnya TNI dari Jateng ke Yogyakarta ke Jabar pada tanggal 4 Februari 1949. Dengan konsekuensinya dari perjuangan itulah, dan sesuai perjanjian Renville yang merugikan Indonesia, diikuti pelanggaran oleh Belanda dengan melakukan agresi militer yang kedua untuk menguasai Yogyakarta. Untuk menyikapi keadaan ini, Jenderal Sudirman segera mengeluarkan instruksi agar pasukan TNI pindah ke Jabar. Nah, dalam November ini terjadi pertempuran melawan PKI musuh di stasiun Balapan Solo Jateng, Jawa Tengah, di mana Mayor Oking yang memimpin pasukan Siliwangi tertembak dengan kanannya dan harus diamputasi. Beliau dikunjungi Jenderal Sudirman dan disaksikan langsung oleh Gatot Subroto dan Dr. Abdul Haris Nasution. Setelah itu pasukan Siliwangi kembali melanjutkan perjalanan ke Jawa Barat dengan berjalan kaki selama 3 bulan. Mayor Oking pun turut dalam penumpasan segerombolan DI garing TII di Gunung Salak dan penumpasan gerombolan di daerah Cairo Bogor. Raden Oking Jaya Atmaja meninggal di usia 45 tahun pada tanggal 7 Oktober 1963 dalam keadaan sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dredet, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, itulah sejarah tentang Mayor Oking tadi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Saya Hans Edward, jangan lupa subscribe, pantau terus media sosial saya. Saya Hans Edward.